Wajah baru hutan kota Persada yang terletak di Kecamatan Burung Pudak ini rupanya mengundang banyak pengunjung untuk berdatangan ke tempat ini. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para pedagang untuk membuka usaha makanan dan minum. Seperti yang diakui pedagang minuman di tempat ini, mereka mengaku banyaknya wisata pengunjung hutan kota membuatnya tertarik untuk membuka dagangan. Pasalnya, dulu di sekitar hutan kota tak ada pedagang yang menyediakan makan maupun minuman. Kesempatan ini pun dimanfaatkan untuk menambah penghasilan keluarga. Kalau rame, alhamdulillah banyak. Kalau sepi, ya sedikit. Ini kira-kira penghasilan ibu di sini bisa mencukupi kebutuhan di rumah tangga ya, Bu, ya? Alhamdulillah, iya. Iya, menambah omset lah penghasilan di rumah, iya. Namanya kan lihat orang rame, yang jualan nggak ada, jualan es. Ya, kita punya niat itu ya jualan gitu lah, jualan es. Ya, jualan ternyata lumayan rame lah. Penghasilannya sehari banyak apa, Bu? Tergantung, tergantung ada pasang surutnya. Yang rame itu pas apa, Bu? Yang rame biasanya pas hari weekend. Kenapa Bu tertarik berjualan di sini? Atau nambah ekonomi? Kira-kira dengan adanya ibu jualan pentol di sini menambah pemasukan keluarga? Iya. Kalau weekend rame lah di sini? Alhamdulillah. Makanya milih di sini pula. Para pedagang ini mengaku penghasilan mereka dari berjualan di tempat ini setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga. Terlebih ketika akhir pekan, saat pengunjung banyak-banyaknya datang ke tempat ini menjadi berkat tersendiri bagi pedagang. Hendriani, Purnamasari TV Tabalong melaporkan.